saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Lama enggak periksa. Ya, mudah-mudahan. Ini memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, kalau tekanan darahnya di atas 140, maklum. Nah, kalau tekanan darahnya di atas 140, tidak diberikan. Oh. Sambil menunggu tensinya, saya ukur suhunya ya, Pak. Iya. Maaf. 36,3. Darah Bapak 130/67. Sehat. Biasanya 70/110, oke. Okay. Biasanya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya tanyakan ke Bapak ya, berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak ya, Bapak ya. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek gitu? Enggak. Demam juga tidak ada, Bapak? Enggak. Iya, sekali, Bapak. Ya, batuk kecil aja. Mungkin tidak terlalu banyak sekali ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung selama ini? Tidak ada. Enggak. Biasanya keluhannya sih biasa sesak, gitu, enggak ada. Enggak. Kemudian untuk penyakit lainnya, penyakit ginjal tidak ada ya Bapak ya? Tidak ada. Ya, ya kalau yang lainnya memang gula, seperti itu diabetes Bapak ada? Tidak ada ya. Ya kalau dari hasil penapisan seperti itu, kelihatannya sudah tidak ada masalah ya Bapak untuk dilakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Amin. Ini terima kasih, saya tulis layak untuk vaksinasi ya. Ya. Bapak nanti bisa lanjut ke meja. Oh ini di bawah. Ini ya. Kasih siapa nanti? Kasih dong. Ya. Ini? Saya akan mengambil vaksin dari Kubok yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden. Yeah.
Tidak terasa sama sekali. Tutup dulu ya. Teman-teman sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, atas izin Bapak Presiden, kita memulai program vaksinasi nasional. Pesan saya hanya satu, kepada teman-teman saya, rakyat Indonesia, bahwa vaksin ini adalah alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri kita. Tetapi yang lebih penting, vaksin ini juga digunakan untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga-tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia, dan melindungi peradaban umat manusia di seluruh dunia. Vaksin ini diberikan untuk mencapai herd immunity. Jadi seluruh 70% dari umat manusia di dunia harus bisa divaksinasi agar tujuan itu tercapai. Partisipasi dari teman-teman dari seluruh rakyat Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan program ini. Semoga teman-teman saya, seluruh rakyat Indonesia bisa memulai program vaksinasi ini, mendukung program vaksinasi ini untuk membangun Indonesia dan dunia yang lebih sehat dan bebas dari pandemi COVID-19. Kepada semua pemirsa, khususnya dokter dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia dan masyarakat pada umumnya, hari ini alhamdulillah dimulai pertama kali vaksinasi COVID-19 setelah sekian panjang prosedur penelitian uji klinis dilakukan dan penilaian juga sudah dilakukan oleh otoritas yang melakukan penilaian, yaitu Badan POM dan Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah hari Senin kemarin kesimpulan akhir sudah didapat bahwa vaksin ini dinyatakan aman, dinyatakan berkhasiat, efektif, dan juga dinyatakan suci dan halal. Oleh karena itu, bismillah, mulai hari ini kita bersama-sama melaksanakan vaksinasi. Tujuannya satu, untuk cepat terbentuknya kekebalan pada tubuh kita semua, supaya dengan tubuh kita kebal memiliki antibodi, maka tubuh kita akan bisa tercegah dari terinfeksi COVID-19. Khusus untuk dokter dan tenaga kesehatan, kalau kekebalan tubuh terbentuk dan terhindar dari infeksi COVID-19, maka kita juga akan mengurangi angka gugurnya dokter dan tenaga kesehatan yang sekarang ini sudah tinggi. Ya, sudah di atas 500 orang seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi,
Mari kita bismillah kita laksanakan vaksinasi ini agar persoalan COVID-19 bisa kita selesaikan dengan baik. Mendapat kepercayaan untuk mengikuti vaksin perdana. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar. Banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan, di antaranya salah satunya adalah vaksinasi. Dan yang kedua, menegakkan protokol kesehatan. Dengan iman, aman, insya Allah kita imun. Selanjutnya, kita juga harus menegakkan protokol kesehatan lebih ketat lagi, yaitu pertama, kita sering menyebut dengan disiplin memakai masker, kemudian bercuci tangan, jaga jarak, olahraga, istirahat yang cukup, jangan panik, makan bergizi, kemudian doa dan tawakal. Itu yang saya sebut dengan 5 sehat tambah 1, 6 sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, sebangsa setanah air, baru saja saya tadi bersama-sama dengan perwakilan dari bidang kesehatan, perwakilan agama, perwakilan pedagang pasar, perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, perwakilan guru, dan dari perwakilan tenaga kesehatan telah melakukan vaksinasi. Dari kesehatan, terima kasih telah bersama-sama dengan saya tadi divaksin, Bapak Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng M. Fakih, dan juga dari perwakilan agama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Isamuddin, kemudian dari Sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Amesyah Tabunan, beliau juga adalah tokoh dari Muhammadiyah, dan tadi Bapak Kiai Muhammad Isamuddin adalah dari Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari perwakilan guru, hadir langsung Ketua PGRI, Profesor Uni Fahrusidi, kemudian dari Ketua PPNI, Perawat, Bapak Arif F., dan juga Sekjen Ikatan Bidan, Bu Ade Jubaidah, serta dari perwakilan buruh, bersama kami tadi juga divaksin, Ibu Agustini Stiorini, dan juga perwakilan dari PGI, dari KWI, dari PHDI, dari Permabuti, dari Matakin. Juga ada Ibu Narti, pedagang sayur dari Pasar Impres Gading di Jakarta Utara, hadir juga, serta saya tadi lupa, ada perawat Ibu Nur Fauzah dari Dinkes DKI, dan yang lain-lainnya. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini,
nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization dari BPOM, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Abdul Muthalib yang tadi menyuntikkan vaksinnya kepada saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.